Yo, welcome back to my channel. Jadi kali ini gue mau share game terbaru yang baru hari ini rilis, yaitu League of Legends Wild Rift, yaitu versi LOL ya, League of Legends yang versi APP-nya gitu, APK-nya gitu. Jadi udah lama sih pra-daftar, terus dikasih tahu kalau ini baru hari ini dikasih tahu bisa di download. Nah ini aku skip soalnya lumayan lama. Oke, sebelum ini ya ke video, jangan lupa kalau kalian suka sama video ini like, terus kalau mau apa subscribe juga boleh, terus share juga nggak apa-apa. Oke, sekarang kita buka videonya, bukannya video gamenya. Wis pembukaannya, Riot Games, League of Legends, Wild Rift. Gitu. Ini aku coba-coba ya, soalnya namanya juga baru kan ini. Ini banyak hero yang bagus gitu, dan katanya apa grafiknya lebih bagus, terus apa gameplaynya juga lebih kompleks. Itu kalau menurutku sih lebih bagus gitu daripada kayak kayak Mobile Legends gitu. Sebenarnya aku lebih suka yang agak ribet gitu, bukan ribet dalam skillnya ya, tapi ribet ininya. Oke, wih udah bagus, ribet dalam sistemnya gitu, gameplaynya gitu, itu bagus itu. Apa ini? Ini kayaknya samurai, terus apa? Nah ini kayaknya assassin. Nah kayak gini ini assassin, ini fighter kayak Zilong gitu lagi ya. Ini wuih kayak banyak banget nih hero-hero yang aku nggak tahu nih. Kalau kalian tahu hero nya ini ya, apa kalian komen aja. Wuih ini grok nih. Kayak grok. Aduh agak berat. Oh ternyata udah mau mulai masuk. Oke, ini aku mau login pakai ini aja ya, apa akun Gmail. Nggak bisa tutup. Coba lagi. Oh iya, ini coba lagi. Emang tadi ngelihat di Play Store-nya itu ulasannya itu ternyata ini apa servernya agak sibuk, jadi agak berat ini akhirnya bisa masuk. Sorry agak batuk ya. Ini aku jadi cuma masukin apa, kalau daftar itu kita cuma masukin ini email sama tanggal lahir gitu. Aku blurin biar nggak tahu kalian. Oke, langsung aja kita pencet next. Loadingnya lama ya. Ya nggak bisa, terlalu banyak apa poro yang masuk, apaan poro. Oke lah, coba lagi, nggak bisa tetap. Oke, gua skip aja ya. Nah ini aku udah bisa masuk tutorialnya di sini. Woi apa ini, cewek terus megang senapan. Waduh kayak Layla aja ya, Laylanya Mobile Legend, tapi kita lihat aja. Oke, selamat datang di League of Legends Wild Rift. Oke, ikuti panah di tanah dan bergerak. Ya, kayak inilah. Kayak Mobile Legends lagi, bergerak. Lanjutkan ke lokasi berikutnya. Oke. Oke, di sini ketuk-ketuk menyerang. Oke, sip. Ya, yes, kayak MOBA lagi. MOBA analog. Terus serang minion. Yes. Inilah. Oke, misi selesai. Misi pertama. Setiap champion memiliki kemampuan unik untuk efek yang dahsyat. Nah ini disuruh klik. Oh kayak switch weapon gitu ya. Misi selesai, terus
Satu kemampuan berarti ke mode attack speed tinggi. Oh, berarti iya kayak switch mode gitu. Nah, terus jalan. Oke. Sekarang gunakan kemampuan tertarget terus. Oh, gini ya. Oke. Sip. Sejauh ini sama kayak Mobile Legend ya awal-awalnya ya. Naikkan level kemampuan kamu untuk meningkatkan efeknya. Oke, naikkan level. Oke. Tarik tombol kemampuan untuk menyesuaikan arah serangan terarah, lalu lepaskan tombol untuk mengeluarkan kemampuan. Oke. Sip, langsung misi selesai ya, karena levelnya makin tinggi kan damage-nya makin tinggi ya. Oke. Tahan dan tarik gerakan. Oh, bagus. Oh, untuk membatalkan. Disuruh gerakin ya gua gerakin gitu kan. Ternyata untuk itu. Soalnya tadi perintahnya keburu hilang yang di atas. Selanjutnya ayo kita tangkap champion musuh itu. Oke, ketuk untuk mempelajari kemampuan baru. Oke, sip. Keluarkan kemampuan. Keluarkan di area yang ditentukan. Oke, gunakan kemampuan pada area. Oh, gitu. Kalahkan champion musuh. Lepas, blar. Wih. Ngeri, bro. Ngelempar roket launcher kayak gitu. Kirain kayak Layla gitu. Laser beam ternyata jadinya ini. Ininya roket. Apa ya? Gerakan champion yang ingin kamu coba. Loh, beda ini. Baru ini ya. Apa ya ini ya? Aku pengen apa ya? Jadi kita bisa... Kalau di sini namanya champion ya, bukan hero. Champion. Pengen apa ya? Oh, ini aja dah. Nyoba. Mage ini kayaknya ya. Lihat deskripsi kemampuan. Iya. Sip. Balik lagi skill pertamanya. Sip. Oke. Sip. Balik lagi gitu. Skill pertamanya itu. Hancurkan turret musuh. Oke, oh namanya masih turret ya di sini ya. Sama kayak Mobile Legend. Apa sih itu? Oh, kalau yang itu skill 3-nya apa ini? Kayak Cyclops. Kayak Cyclops, bro. Oke. Nah, ini kayak nge-slow yang skill 3-nya. Apa ini kok lari? Lari doang ultinya? Enggak tahu. Belum sempat. Nih. Nyobain aja. Oke, sip. Oke. Terus nyoba hero lagi apa champion? Kok hero champion lagi kali ya? Oke. Yuk majulah. Kayak terlalu lemah ini soalnya. Musuhnya gede banget. ayo. Kagak mati. Ini kayak perpaduan Nana sama Cyclops gitu. Jadi skill satunya itu kayak Nana kan ya, ngelempar bumerang. Gua ganti ini tuh. Terus yang tadi itu. Yang tadi ya, gua jelasin yang tadi. Terus skill duanya kayak Cyclops gitu. Jadi ya kayak perpaduan itu aja. Apa ini? Lo ulti. Kerasa, bro. Aduh, sakit. Apa itu ya? Kayak jadi naga kan. Itu champion musuh kan itu ya. Ini jadi naga. Ya, seperti apa itu? Pengen tahu aku. Oke, sip. Kita hancurin turretnya. Nih, kalau pakai hero yang keras kayak gini kan meskipun dipukulin kayak apapun juga enggak habis lihat apa apa HP-nya gitu kan ya. Health apa headbar-nya? HP. Health power. Ayo, sip. Misi selesai. Oke. Oh gitu, belum ternyata, kirain selesai. Tim kamu sudah tiba. Oke. Jadi kita disuruh ngabisin turret. Habis. Oke, langsung aja. Nah, sip. Nah, kalau keroyokan gini ya gampang. Namanya juga tutorial kan ya. Oke, sip, mungkin gitu aja.
Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, subscribe, sama share. Terus ada giveaway, baca deskripsi ya. Oke, see you next time.